Shalom adik-adik Horeng 2, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Puji Tuhan, sehat-sehat kan? Sehat ya? Oke deh, adik-adik, hari ini kita mau sekolah minggu nih. Ada yang tahu nggak temanya apa? Berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama nih adik-adik Horeng 2 ya? Yuk, sebelum kita belajar sama-sama, kita sekolah minggu sama-sama, kita siapkan apa dulu? Hati kita. Kita saat teduh ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ngapain? Mau? Memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman. Lagunya apa, Kak? Lagunya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tahu ya? Tahu dong. Yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyi sama-sama, memuji Tuhan sama-sama, bersuka cita sama-sama. Yuk. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu marilah kita bersatu hati untuk berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu karena Tuhan pelihara hidup kami hingga saat ini. Dan kami sebentar mau mendengar dan mau belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami, memberi kami hikmat,
kebijaksanaan dan kepintaran sehingga kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Ya. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Mari kita membacanya bersama-sama. Ini cuma dua ayat ya, kita membaca bersama-sama. Satu, dua, ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian jauh firman Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, kalau kita baca nih di pasal 11 Injil Lukas ini, Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Mengajar, terus dia mengusir setan dari orang yang kesurupan, dan dia mengajar tentang kembalinya roh jahat. Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan tanda mujizat dan juga mengajar, banyak orang takjub. Wah, hebat sekali pengajaran Yesus. Yesus memberikan pandangan yang baru, betapa Tuhan mengasihi kita. Dan juga dia menunjukkan kuasa Allah dengan mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Lalu datang seorang perempuan berkata, oh, berbahagia sekalilah perempuan yang mengandung engkau, dan yang melahirkan engkau, dan yang menyusui engkau. Ini pujian. Tuhan Yesus dipuji, dan ibunya juga dipuji, karena dia seorang perempuan yang memuji ini. Tapi jawaban Tuhan Yesus menarik sekali adik-adik. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus sangat penting. Apa itu? Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia itu bukan karena keadaan hidup kita. Bukan karena apa yang kita raih atau apa yang kita terima atau apa yang kita lakukan yang membuat orang berbahagia. Bukan. Tetapi justru adalah firman Tuhan yang didengar dan dipelihara. Nah adik-adik yang kasih Tuhan, kalau engkau mau hidupmu bahagia, hidupmu mau diberkati, dan sepanjang perjalanan hidupmu nantinya engkau merasakan kebahagiaan yang mendasar dan hakiki. Ingatlah, dengarlah firman Tuhan dan pelihara. Nah, apa itu mendengar dan memelihara firman Tuhan? Mendengar dan memelihara firman Tuhan berarti kita mau belajar dari firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, menanam firman Tuhan dalam hati kita. Dan kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Itulah mendengar dan memelihara. Bukan cuma mendengar tok, tapi mendengar dan memelihara. Berarti mendengar, diingat, disimpan dalam hati, dan dilakukan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kita baca di Lukas 8 dan di Matius juga, Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Itu kunci kebahagiaan. Nah adik-adik, jadi bahagia itu bukan kalau kita dikasih main game, terus dikasih handphone. Bukan. Tetapi kalau kita mau belajar firman Tuhan dan melakukannya. Kenapa dikatakan berbahagia? Kalau dibaca di Injil yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, yang menjadi saudaraku, inilah ibuku, inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan. Siapa itu? Mereka yang mendengar firman Tuhan. Mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Itu dia. Kalau kita mau mendengar dan memelihara firman Tuhan, berarti kita menjadi saudara Yesus. Menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri. Kita menjadi bagian yang dikasihi oleh Tuhan. Mau enggak? Kita semua kan anak Tuhan. Berarti kita menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, dengan demikian kita harus mau mendengar firman Tuhan.
Dan bukan cuma mendengar, tapi mau melakukannya. Bagaimana bisa melakukannya? Ingat, semua yang kita lakukan pasti berangkat dari pikiran. Disimpan dalam pikirannya. Diingat, disimpan dalam hatinya. Supaya apa? Supaya itu selalu terkenang. Dan kita melakukannya setiap saat. Yang kedua, kebahagiaan ketika kita mendengar dan memelihara firman Tuhan adalah, adik-adik dikasih Tuhan, tahu enggak? Tuhan Yesus pernah bicara di Matius 7. Tentang ada dua orang, jenis dua orang. Satu yang bijaksana dan satu yang bodoh. Yang bijaksana itu pasti dia mendirikan bangunan, mendirikan rumah di atas batu. Di atas pondasi yang kuat, yang kokoh. Tapi kalau orang bodoh, dia cuma mendirikan bangunan aja, mendirikan rumah. Tapi tidak di atas pondasi, di atas dasar yang kokoh. Siapa mereka ini? Yang bijaksana yaitu yang mendirikan rumah di atas batu yang kuat adalah orang yang mendengar firman Kristus dan melakukannya. Tetapi orang yang bodoh, dia cuma mendengar tapi tidak melakukannya. Artinya gini, adik-adik, kalau engkau mau belajar firman Tuhan, mengingatnya, menyimpan dalam hati, yakinlah, suatu saat dalam perjalanan hidup kalian, ketika semakin tua, semakin dewasa, ketika menghadapi banyak kesusahan, kesulitan hidup, firman Tuhan yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita akan membimbing kita menentukan pilihan-pilihan dalam hidup. Sehingga tidak salah pilih. Dan akhirnya, kalau salah pilih apa akibatnya? Kita akan sedih, kita akan kecewa, kita akan marah. Tapi kalau memilih dengan tepat karena bijaksana, dia akan bersuka cita, bahkan sampai kapanpun. Oleh karena itu, mari, supaya hidupmu berbahagia, engkau menjadi orang yang diberkati, bersedialah selalu mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Mendengar, menyimpan dalam pikiran, menghafalnya, mengingatnya, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kunci bahagia sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan biarlah kiranya sertai kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Dan biarlah setiap kami anak-anak Tuhan menjadi bagian dari yang berbahagia itu. Karena kami mau mendengar firman-Mu. Dan mau melakukannya, mau memeliharanya dalam kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, sebentar kami mau belajar bersama dari kakak-kakak, guru sekolah minggu. Sertai kami, dan biarlah kami semakin bersuka cita. Karena firman-Mu adalah kesukaan bagi kami. Dan hanya karena firman-Mu, kami beroleh hidup yang bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik yang kasih Tuhan, sebagian sudah masuk sekolah kan, sebagian mungkin masih belajar online. Amang mau bilang, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan, pergunakan masker, selalu rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama mendengar firman ya. Iya, sekarang kita harus berterima kasih. Sebelum kita lanjut ke pengajaran, kita sekarang mau mengucap syukur dulu atas firman yang tadi sudah kita terima. Ya, firman yang sudah dibawakan oleh pendeta kita. Kita mengucap syukurnya dengan apa? Memberikan persembahan ya. Adik-adik bisa berikan persembahan lewat rekening yang ada nih di layar ini. Atau bisa titip melalui wali kelasnya atau Sintua Banjarnya ya. Bilang sama mama, sama papa. Oke? Nah, sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah.
kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kami sejaya kagum oleh kasihnya. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Kak, kurang ya, kak, semangat kayak kurang ini. Semangat, coba sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik sekolah Minggu? Luar biasa. Fantastis. Yes. Puji Tuhan, pintar. Ada lompat-lompat nih kak, iya. Banget hari ini. Bahagia, sama kayak kita berdua sedang bahagia juga ya, kak. Kita bahagia karena mau menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah Minggu di rumah. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah adik-adik sekolah Minggu tetap duduk tenang mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu bisa menjadi panutan bagi kehidupan adik-adik sekolah Minggu. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya, Kak? Sudah. Tetap duduk yang manis ya adik-adik Horong Satu ya. Oke, nah kak firman Tuhan hari ini kita mau belajar yang terambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28 kak. Iya. Nah intinya itu kita harus berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Iya kak. Nah adik-adik berbahagia ya kak ya. Kak aku mau tanya deh sama kak Yani. Iya kak. Kira-kira orang tua kak Yani itu bahagia dan bangga gak sih kak kalau kakak ini jadi peringkat satu? Wah bahagia banget kak. Terus kalau kakak Yani itu menjadi anak yang baik, bahagia banget ih kak? Bahagia banget, senyum terus orang tua kakak. Senyum ya kak, bangga banget ya kak. Bangga sekali. Adik-adik di rumah juga pasti bangga kan? Pasti bangga. Orang tua juga pasti bangga banget. Wah peringkat satu, wah anak saya baik. Nah tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita kak, kalau kebahagiaan yang sejati itu bagi anak-anak yang mau mendengarkan ya firman Tuhan dan mau melakukannya. Mau melakukannya itu caranya kayak gimana ya kak? Seperti hari ini kak. Seperti hari ini? Ya, adik-adik yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Itu berarti kebahagiaan sejati yang diminta oleh Tuhan Yesus kak. Oh, selain itu apa lagi ya kak? Yang paling penting yang kedua nih kak ya. Iya. Taat dan nurut dengan perkataan orang tua kak. Oh, berarti dia selalu mendengarkan nasihat orang tua ya kak ya. Tidak boleh ngelawan. Oh, tidak boleh ngelawan. Tidak boleh ngejawab-jawab mama papanya kak. Nah, iya. Berarti kalau mamanya bilangin, kalau misalkan adik-adik sekolah Minggu lagi belajar, tapi kebanyakan main gadget, terus mamahnya kasih tahu adik-adik harus nurut ya kak ya? Iya, nggak boleh ngelawan, nggak boleh ngomong, ah ntar aja orang lagi asik main gamenya. Nggak boleh kak. Atau di rumah, tolong dulu bersihin kamarnya, ntar mah masih asik main. Itu nggak boleh. Oh nggak boleh ya kak ya? Itu bukan kebahagiaan yang diminta oleh Tuhan Yesus. Itu nah, juga bukan kebahagiaan yang diminta orang tua kita ya kak iya, ya? Iya benar, tapi itu malah buat orang tua kita sedih. Nah adik-adik mau menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang buruk nih yang di rumah nih? Pasti anak yang baik ya anak kak ya? Anak yang baik kak. Nah kak, kita mau memberikan video ya kak ya? Iya kak. Nah videonya itu tentang bagaimana kita lihat anak yang baik dengan anak yang nakal kak perbedaannya. Iya, kita lihat video berikutnya ya. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kakai dan Kak Vina. Kita akan melakukan eksperimen tentang apa kak? Bagaimana anak yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan sama anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah yang pertama nih kak, iya? Ini botol kosong nih kak. Iya kosong nih, gak ada isinya kak. Ibaratnya anak sekolah Minggu yang gak mau dengerin firman Tuhan kak. Gak mau dengerin nasihat orang tua juga ya kak ya. Dan yang mau mengeluh kak, ih sebel aku dapat nilai kecil, ih sebel kuota aku tinggal sedikit, yang gak mau ada sukacita kak. Oh dan juga yang males ke ibadah online sekolah Minggu ya kak ya. Coba lihat ke sini, lihat itu dia menjadi anak yang apa? Anak yang nakal kak atau anak
yang baik kah? Coba kita lihat ke arah mana ternyata menjadi anak yang nakal kak. Oh, jadi kalau dia kosong, tidak diisi firman Tuhan, dan tidak mendengarkan firman Tuhan, dia jadi anak yang nakal, kak. Nggak mau, kak. Aku nggak mau jadi anak nakal, kak. Adik-adik sekolah minggu mau nggak? Pasti adik-adik sekolah minggu nggak mau ya? Nggak mau. Nah, berarti untuk menjadi anak yang baik harus apa ya, kak, ya? Harus apa ya, kak? Oh, berarti diisi, kak. Oh iya, benar. Diisi dengan firman Tuhan. Caranya kita isi botol yang kosong ini ya. Air itu firman Tuhan adik-adik. Yuk, isi kak, pelan-pelan aja kak. Iya, takut yuk. Tumpah. Nah, ibaratnya air ini firman Tuhan adik-adik. Dan perkataan orang tua, jikalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, mau mendengarkan perkataan orang tua, maka adik-adik menjadi anak yang nakal atau anak yang baik ya. Yuk, kita lihat nih. Kita tunggu sampai penuh. Kan aja kak, adik-adik yang di rumah pasti penasaran kan? Iya nih kak. Yuk kita lihat, jeng-jeng. Oke, jeng-jeng-jeng apa yang terjadi ya? Oke, iya udah ya, penuh. Sini sudah penuh. Tutup, siap-siap. Jadi botol ini sudah terisi baratnya dengan firman Tuhan ya kak. Firman Tuhan, sudah mau mendengarkan firman Tuhan, nasihat orang tua. Sudah ya kak ya? Dan taat ya kak ya? Taat. Taat. Nah, nurut, dia menjadi apa ya adik-adik ya? Coba dilihat arahnya kemana adik-adik? Arahnya kemana? Ke sini atau ke sini? Ya, ke sini. Nah, kelihatan ya, ya. Berarti dia jadi anak yang baik ya kak anak ya? Yang baik. Anak yang baik. Ya, jadi kalau mau menjadi anak yang baik, hidupnya itu harus penuh dengan firman. Firman Tuhan. Tuhan. Adik-adik, anak yang mendengarkan firman Tuhan itu menjadi anak yang baik, kak. Anak yang baik. Lalu dia pasti di rumah menurut perkataan orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua, kak. Nah, berarti firman Tuhan hari ini kita harus menjadi anak yang baik ya, kak, ya? Anak yang baik. Anak yang baik, anak yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Seperti firman Tuhan pada hari ini, kak, di Lukas 11 ayat 28. Tidak hanya mendengar-dengarin doang, kak. Iya, kak. Tapi harus juga bisa mempraktekkannya. Betul. Dengan cara itu apa, kak? Taat akan perintah orang tua. Orang tua. Berarti untuk anak yang nakal ini, kita simpan, aja deh. Kita. Kan anak sekolah minggu udah jadi anak yang baik ya, kak? Nah, ya? Sudah jadi anak yang baik. Nah, yuk kita depan. Oke, kak. Wah, firman Tuhan hari ini bagus banget ya, kak, ya? Bagus banget, kak. Aku bahagia. Aku juga senang banget, kak. Udah menjadi anak yang baik. Baik. Anak yang berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Yang iya. Mau mendengarkan firman, firman Tuhan. Nah. Ada ayat-ayat istimewanya ya, kak, ya? Iya. Di Lukas 11 ayat 28, kak. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Yeah. Okay. Memeliharanya berarti mempraktekkan ya kak ya? Benar. Gimana adik-adik yang di rumah? Mau menjadi anak Tuhan yang berbahagia? Mau menjadi anak Tuhan yang nurut akan firman Tuhan? Mau. Lalu apa lagi ya kak ya? Mau mendengarkan nasihat orang tua ya tadi kak ya, salah satunya. Dan juga adik-adik bukan hanya kita mau mendengarkan firman Tuhan, menyanyi buat Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi kepada sesama, iya. Ya, sesama keluarga, adik dan kakak, teman. Nah, itulah caranya supaya kita tetap menjadi anak yang taat. Iya, benar. Wah, aku mau deh, kak, menjadi anak yang taat dan anak yang bahagia, kak. Anak yes. Yang baik, yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau seperti itu, setiap minggu adik-adik gak boleh males-malesan untuk ibadah online. Dan gak boleh ngelawan sama orang tua ya, kak. Iya. Kalau disuruh belajar, belajar. Belajar. Kalau disuruh tunggu HP-nya, taruh HP-nya. Taruh HP-nya. Jadi ya? Anak yang taat. Oke deh, kak. Firman Tuhan hari ini kayaknya udah selesai ya, kak. Iya, kak ya. Maka kita tutup di dalam doa. Yuk adik-adik, tutup matanya kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami anak yang nurut akan perintah orang tua. Dan jadikanlah kami menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hati kami Tuhan agar kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
jadikanlah doa kami seturut akan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Susan mau ngingetin kalau kita udah mau Natal nih adik-adik sebentar lagi. Jadi jangan lupa dilihat ya grupnya ya, grup kelasnya masing-masing, nanti akan ada pengumuman. Dan satu lagi, minggu depan kita sekolah minggunya live streaming adik-adik ya. Jadi adik-adik nontonnya on time biar bisa live bareng kakak dan abangnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.